Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Abdul Rashid Al-Banjari rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Faslun ay hadha faslun, ini satu fasal pada menyatakan rukun sembahyang mayit. Sekarang masuk pula sembahyang mayat. Mayat-mayat ni bahasa Melayu, bahasa Arab, mayitun, orang yang mati. Ai zatun muttasifun bi sifatil mauti, satu zat yang bersifat dengan mati, panggil mayit. Mana dia? Pada mereka menyatakan rukun sembahyang mayit dan barang yang ta'aluk yang berkait dengan dia, dengan sembahyang mayit. Tetapi tiada sah disembahyangkan dia, disembahyangkan mayit, melainkan kemudian, yakni selepas daripada dimandikan dia, dimandikan mayit. Jadi tak sah sembahyang melainkan kena mandi. Tak sah tanam melainkan kena sembahyang. Jadi ikut tertib lah. Jadi kena mandikan dia. Bahkan kalau sebelum mandi, kafankan dia, kemudian sembahyang, kemudian tanam. Itu tertib dia. Dan bermula sekurang-kurang mandi yang wajib itu menghilangkan najis daripadanya, daripada mayit. Jadi sekurang-kurang mandi makna kita bersihkan tubuh badan dia. Okey, memanglah mandi wajib sini terhadap mayat dengan makna dia meratakan seluruh air ke tubuhnya. Dan dalam masa yang sama, bila dia meratakan air seluruh tubuh badannya itu, mestilah hilang najis. Najis tak boleh lekat dengan mayit. Sama ada najis mughalladhah, mutawassithah, mukhaffafah. Dan diratakan air akan segala tubuh kulitnya, kulit mayit. Isti'abul ma'al al-badan. Dan bulunya bulu mayit, yakni bulu-bulu yang berada di atas kulit badannya. Dengan tiada niat, dengan tiada niat sekalipun, dengan tiada niat sekalipun ni khoyah. Dengan sebab apa? Sebab mandi tak wajib niat. Ibadat yang tak wajib niat adalah mandi jenazah. Saya kita sebut sebab apa? Tiada niat sekalipun. Meskipun tadi diratakan air akan segala tubuh kulitnya dan bulunya dengan tiada niat sekalipun. Lepas tu dia kata, dan sunat berniat. Yani sunat berniat bagi orang yang memandikan tu, sunat berniat untuk mandikan mayit. Jadi mandikan mayat itu wajib berlaku pada selain daripada wajib berlaku pada orang Islam yang mati yang selain syahid dunia akhirat. Adapun yang syahid dunia akhirat, haram kita mandikan kerana menghilangkan athar ibadat orang lain. Kaedahnya menghilangkan athar ibadat orang lain, maka hukum dia haram. Menghilangkan athar ibadat diri sendiri, hukum dia makruh. Jadi kalau darah-darah dia mati syahid tersebut, dia menghilangkan dia dengan mandi, maka itu menghilangkan athar kesan ibadat orang lain. Walaupun walaupun orang yang mati tersebut, dia tu mati dalam keadaan masih lagi dia mati gugur, keguguran. Dia mati keguguran. Mati keguguran yang mana wajib mandi atas bayi keguguran tersebut. Kerana bukan semua benda yang gugur ketika mengandung tu wajib mandi. Mestilah dia bentuk manusia dan dia ada alamat hidup. Kemudian mati, baru kita boleh wajib mandi. Tapi kalau dia tak ada alamat hidup, bahkan masih lagi segumpal darah, tu tak wajib mandilah tu, walaupun keguguran.
Syarat untuk mandi jenazah yang keguguran pun ada syarat dia. Bentuk manusia dan dia ada alamat hayat, alamat untuk hidup kemudian mati. Dia ada gerak-gerak, gerak menangis, lepas tu mati. Hak tu wajib mandi, wajib sembahyang. Hai. Dan begitu juga orang yang bunuh diri sendiri, orang yang bunuh diri sendiri sekalipun, hatta orang fasik sampai tahap bunuh diri sendiri sekalipun, wajib mandi juga selagi mana dia tu Islam. Hai. Kemudian lepas mandi wajib mengkafankan dia, kemudian sembahyang ke atas dia, kemudian kita bawa dia untuk tanam ataupun kita panggil istilah kita simpan mayat. Semuanya itu fardu kifayah berlaku. Dengan makna satu kampung kalau seorang dah buat memadai, kita tak payah turun. Tapi kalau dalam kampung tu tak ada orang kecuali dia seorang saja, maka wajib fardu ain dia buat seorang. Wajib fardu ain lah dia buat seorang. Fardu kifayah tanam, mandi, sembahyang, kafan tu ijma' ulama' tak ada khilaf. Semua tu fardu kifayah berlaku. Melainkan satu pandangan daripada madhab Maliki mengatakan mandi itu sunat tak wajib. Mandi itu, mandi mayat tu sunat ke atas orang yang mengetahui kematiannya. Orang yang mengetahui dia mati tak wajib mandi menurut satu pendapat daripada madhab Maliki. Tapi selain daripada itu ijma' ulama' semuanya fardu kifayah. Maka bila fardu kifayah, walaupun kalau seorang telah melaksanakan, walaupun dia tu orang yang melaksanakan, orang yang melaksanakan pak-pak tadi tu tidak mumayyiz sekalipun. Tidak mumayyiz sekalipun. Betul lah. Fa idza fa'alahu wahidun minna walau ghayra mumayyizin aw mayyitan aw ghasrul mayyit nafsah. Wakadha law ghasalatul jin 'inda Muhammad Rabi saqat al haraj 'an al baqi. Jadi dia kata kalau seseorang itu dalam kampung tu orang yang melaksanakan empat-empat tu meskipun tidak mumayyiz sekalipun. Meskipun tidak mumayyiz sekalipun. Ataupun mayat tu sendiri memandikan dirinya. Begitu juga kalau jin memandikan mayat tersebut, maka saqata 'anil baqin, orang lain tak payah buat. Walaupun dia ghairu mumayyiz, walaupun dia tu jin, ini menurut Syekh Ramli lah. Kalau jin tu menurut Syekh Ramli. Kalau jin tu menurut Syekh Ramli, makna ada pendapat kata kalau jin memandikan dia tidak sah. Ataupun mayat mandikan diri sendiri. Keluar daripada adat kebiasaan, iaitu berlaku pada Sidi Ahmad Al-Badawi rahimahullahu ta'ala, disebut dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri ala Fathil Qarib, dia mati kemudian mandikan diri sendiri. Itu karamah lah, jarang berlaku lah tu. Adapun orang kafir, maka wajib kita kafankan dan bawa masuk tanam saja, tak wajib sembahyang. Kafan dan tanamkan saja, tak perlu sembahyang. Kalau nak mandi, tak wajib mandi, tapi kalau nak mandi, harus saja. Haram pula sembahyang atas dia. Kalau nak sembahyang, kita sembahyang juga. Haram sembahyang ke atas orang kafir yang mati. Tetapi kalau dia tu kafir harbi, kafir harbi. Kalau kafir harbi, tak wajib satu. Mandi dok, kafan dok, apa tu lagi sembahyang. Tanam pun dok, tak wajib langsung kalau dia kafir harbi. Tak wajib ya, bukan kata haram. Tapi kalau sembahyang tetap haram. Tetap sembahyang ke atas kafir harbi tetap haram. Adapun selain daripada sembahyang, kalau nak urus kafir harbi itu harus. Tapi tak wajib semua. Atas kafir harbi, kafan tak wajib, mandi tak wajib, sembahyang tak wajib, tanam tak wajib. Tapi kalau sembahyang, hukum dia haram. Selain sembahyang, hukum dia harus. Tak wajib ya. Jadi sekurang-kurang mandi dia sebut tadi meratakan seluruh tubuh badannya, iaitu meratakan seluruh tubuh badan orang mati itu macam orang hidup. Orang hidup yang mandi junub, dia ratakan apa? Dia ratakan kulit dia dengan air, bulu dia dengan air. Begitu juga orang mati. Meskipun daripada orang kafir ataupun orang yang bukan mumayyiz sekalipun. Walaupun orang kafir yang mandikan sah. Sebab apa orang kafir mandikan sah? Kerana tak wajib niat. Bila tak wajib niat, segala perkara ibadat yang tak wajib niat orang kafir buat sah. Contohnya basuh najis, basuh najis tak wajib niat, dia tolong basuhkan najis, sah tak? Sah.
Mandi jenazah tak wajib niat, dia tolong mandikan, sah tak? Sah. Begitu juga ghairu mumayyiz, orang yang tak mumayyiz, dia corak, wah kena semua, sah. Walaupun dia bukan ahli niat. Sehingga kan kalau dia orang tersebut orang yang perempuan lah, maka wajib basuh farahnya, tempat-tempat sulit di farah tu. Kalau orang janda tu sekira-kira mana kalau dia duduk tu terbuka bahagian tu, maka wajiblah basuh sehingga ke bahagian tu, bahagian zahir farah dia tu. Jadi tak wajib untuk niat mandi jenazah, bahkan sunat saja. Kenapa sunat saja? Kerana maksud dan tujuan sebenar daripada mandi itu adalah an-nazafah, kebersihan. Sebab adalah kebersihan. Sebab yang kedua ialah kerana mandi jenazah tu tidak ada adat. Tidak ada berlaku sebarang adat mandi jenazah, tak ada. Jadi tak perlu niat. Tak ada orang kalau contoh dia bukan Islam sekalipun tak ada mandi jenazah. Tak ada. Mesti bila kata mandi jenazah, confirm hak tu ibadat. Jadi disebabkan tidak berlaku adat mandi jenazah, maka tak perlu niat untuk membezakan ibadat dan adat. Kerana niat ni fungsi dia untuk membezakan yang wajib dengan yang sunat, yang adat dengan ibadat. Jadi sekarang ni tak ada adat pun dia bila orang mati dia mandi, tak ada. Maka dia mesti akan jadi ibadat, maka tak wajib niat, cuma sunat niat. Dan wajib juga bila dia mandi tu menghilangkan najis. Najis tadi tu iaitu najis aini. Menghilangkan najis aini. Sebab najis hukmi tak payah hilangkan dah, sebab dia dah hilang dah, cuma corok air. Kalau najis aini, dia perlu hilangkan najis tersebut dengan mengangkat air najis dan basuh tempat tersebut. Adapun najis hukmi tu, najis hukmi tu tak payah apalah, basuh dengan semata-mata lalu air ketika mandi, selesailah najis hukmi. Cuma kalau najis aini mungkin ada bau, rasa, warna, maka kita kena cuci bagi habis. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dia kata, dan wajib menyatakan pada mengambil air sembahyangnya, sembahyang mayat. Kalau nak ambil air sembahyang bagi si mati, wajib niat. Sebab apa? Sebab wuduk tu taharah. Taharah ni ada adat, ada ibadat. Jadi kena bezakan dengan niat. Jadi orang yang nak mandikan jenazah, nak wudukkan jenazah, maka wajib dia niat. Maka wajib menyatakan, yakni menyatakan pada mengambil air sembahyangnya, yakni menyatakan niat. Wajib menyatakan, yakni menyatakan niat pada mengambil air sembahyangnya, air sembahyang mayit. Seperti aku mengambil wuduk baginya, bagi seorang, bagi mayatlah. Dan akmalnya terlebih sempurna. Ini nak mandi ni. Hak terlebih sempurnanya digasalkan dia, digasalkan mandi. Gasal ni diganjilkan. Kalau genap lawan gasal, 3 kali itu kurangnya. Bukan sekali, 3 kali. Terak, 3 kali seluruh badan. Okey dah tu. Atau 5 kali, atau 7 kali, atau 9 kali. Itu dia panggil gasal. Pada gasal, ganjil, bukan genap. Dan dimulakan, yakni dimulakan mandi dengan air bidara. Air hak wangi tu lah, campur dengan bidara. Dan sunat ditaruh, dibubuh, diletakkan kapur barus pada yang akhirnya, akhir mandian. Supaya akhir mandian tu dalam keadaan wangi. Jadi bila campur dengan air bidara, kalau campur dengan air bidara, tetapi masih lagi air tersebut air mutlak. Tak apa. Sebab kita nak mengangkatkan kewajipan mandi wajib mayat tu mesti air mutlak. Ni ada hak sunat masuk sekali air bidara, lepas tu masuk campur kapur barus ni, hak selain daripada air mutlak. Ataupun air mutlak tapi kapur barus dan air bidara tu tidak sampai tahap mengubah nama air tu sebagai air mutlak. Tak mengubah sampai tahap mengubah namanya tu sebagai air mutlak. Mana dicampur sedikit sajalah bidara supaya wangi air tersebut dan juga kapur barus. Jadi dia pun tuanglah. Jadi sebab itulah kalau maknanya dimulakan dengan wangian, dicelahi dengan air mutlak biasa pun boleh, diakhiri dengan air kapur barus. Itu sunat belakalah. Tak buat pun tak apa, kalau air mutlak saja pun tak apa, cuma sunat untuk wangikan mayat.
Tu'ilah dia supaya jangan berbau mayit ini, supaya tak bau. Ah, mayat tu tak berasa busuk. Ah, kita tak bau dia lah. Apa, mayat tu tak akan berasa bau. Jadi antara benda lain yang perlu kita buat ketika mandinya ialah kita sapu perut dia. Sapu perut tu dengan tangan kiri. Sapu perut dia tu dengan tangan kiri dengan kuat supaya keluar sisa-sisa tahi ataupun fadalat dia panggil. Benda lebihan-lebihan yang ada dalam perut dibuang. Supaya bila kita mandikan dia tak terkeluarlah tahi tu ketika mandi. Bersihlah sikit. Jadi kita sapu-sapu, letakkan pemberat dan sebagainya supaya dia tu akan keluar benda-benda yang lebihan dalam perut. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala. Jadi kalau dia berwuduk untuk mayat tadi pun sunat juga buat 3 kali 3 kali macam orang hiduplah. 3 kali muka, 3 kali tangan, 3 kali sapu kepala, 3 kali apa nama tu? Basuh kaki. Jadi dia basuh mula daripada kepala. Dia basuh mayat tersebut, dia mandikan mayat tersebut mula daripada kanan belah depan. Kanan belah depan, kemudian kanan belah belakang, kemudian kiri belah depan, kiri belah belakang. Kanan belah depan, kemudian kanan belah belakang, kemudian kiri belah depan, kiri belah belakang. Itu cara untuk mandi mayat hak sunat ni. Kemudian hak yang kata kanan depan, kanan belakang, kiri depan, kiri belakang tu orang hidup tu orang hidup. Kalau orang mati, kanan depan, kiri depan. Kemudian kita terbalikkan dia, kita basuh belah kanan belakang, belah kiri belakang. Tu tertib dia. Untuk orang mandi yang hidup, kanan depan, kiri depan. Kanan depan, kanan belakang, kiri depan, kiri belakang. Kalau untuk orang mati, kanan depan, kiri depan, kanan belakang, kiri belakang. Bila kita golek dia tu, pusing. Tulis situ lah. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala. Dan sekurang-kurang kapan itu satu kain yang menutup auratnya, aurat mati, aurat mayat. Satu kain yang wajib, itu hak Allah Subhanahu wa taala untuk dia tutup aurat. Dan satu kain yang menutup sekalian badannya, badan mayat. Satu kain yang menutup sekalian badannya, badan mayat. Jadi sekurang-kurang kafan itu, sekurang-kurang kafan yang wajib itu adalah pakaian yang menutupkan auratnya. Satu. Pakaian yang menutupkan auratnya. Yang mana kain yang kita akan guna tu ialah kain yang halal diguna ketika dia hidup. Bukannya kain yang haram diguna ketika dia hidup. Jadi kalau jenazah tersebut mayat lelaki, maka haram kita gunakan dia dengan kain sutera haram. Bahkan dia mesti guna kain selain sutera. Jadi dia mesti pakai pakaian ataupun kain yang halal bagi dia ketika dia hidup dan layak baginya ketika dia hidup, supaya terhasilnya tutup aurat. Maka tidak bolehlah, bahkan haram mengkafankan dia dengan selain daripada pakaian yang dipakai ketika hidup yang halal. Kalau tak ada pakaian langsung, tak ada kain langsung, maka boleh dia tutup aurat dia, tutup badan dia dengan tanah. Tanah liat sehingga tertutup badan dia. Boleh. Tu kalau habis telah, tak ada pakaian lain. Jadi kalau tidak ada pakaian, masalah lain pula. Kalau tak ada pakaian, pakaian tak ada, tanah pun tak ada, yang adanya sutera,
dan kulit. Ha, nak pakai sutera ke kulit? Kalau ada kulit lah. Nak tutup aurat dia dengan sutera ke kulit? Maka kata Syekh Al-Bijirmi rahimahullah ta'ala, perlu dahulukan sutera. Ha, perlu dahulukan sutera ke atas kulit. Ha, eh. Jadi kalau seorang itu mengkafankan mayat dengan pakaian yang tak sesuai dengan dia, hukum dia haram lah. Ha, dia apa nama tu, dia balut mayat tu dengan plastik ke apa ke, hak tak layak bagi dia, tak sesuai bagi dia seperti mana dia hidup, maka hukum dia adalah haram. Walaupun benda yang tak layak tersebut daripada pakaian sekalipun. Contoh dia orang lelaki, dia pergi tutup aurat dia dengan pakaian perempuan, tak layak lah untuk dia, maka hukum dia haram mengkafankan dia dengan pakaian tersebut. Ha, tu eh. Ha, tu. Ha, jadi wajib memakaikan satu pakaian yang menutup auratnya. Tak wajib dia menutup perkara yang lebih daripada aurat dia, tak wajib. Kalau pakaian lain nak pakai, tapi pakaian lain tersebut tambahan ke arah tutup, tambahan ke atas tutupan, tutupan aurat je, bukan nak tutup aurat. Pakaian tersebut bukan untuk menutup aurat, pakaian tersebut untuk menambahkan dan mencantikkan lagi mayat saja, maka hak tu tak wajib lah tu. Ha, tu tak wajib. Asalkan dia dah pakai pakaian menutup aurat, selesai. Ha, eh. Tapi yang kita kata ni suruh pakai pakaian yang apa tadi? Pakai pakaian yang menutup sekalian badannya. Okey, pakai pakaian yang menutup aurat itu hak Allah. Pakai pakaian yang menutup seluruh badan tu, itu hak mayat dia panggil. Ha, itu hak, hak mayat. Seperti mana ketika dia hidup dia akan tutup seluruh badan walaupun sebahagiannya bukan aurat. Kalau lelaki lah. Kalau perempuan tu memang aurat lah belakang. Ha, eh. Ha, habis. Ha, jadi kalau dia tutup badan dia dengan kain kafan, seluruh badan dia dengan kain ataupun kain kafan, maka itu adalah hak mayat. Walaupun kita gunakan duit orang lain sekalipun kerana nak memuliakan mayat, nak memuliakan mayat, mayat ni tetap mulia juga sebab dia manusia. Seperti mana dia hidup, dia mati pun mulia juga. Ha, eh. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dan sunat tiga lapis tiada baju dan serban. Ha, sunat tiga lapis. Dan bagi perempuan lima lapis. Ha, tiga tu. Dan sunat bagi perempuan. Dan sunat bagi lelaki tiga lapis. Ha, tulis situ jatuh tu. Dan sunat tiga lapis yakni. Ha, tulis. Dan sunat bagi lelaki tiga lapis. Ha, begitu. Bagi lelaki tiga lapis eh. Bukan lima lapis. Ha, sunat bagi lelaki tiga lapis. Meskipun dikafankan lelaki tersebut bukan daripada harta dia. Ha, sunat juga kafan tiga kali. Eh, tiga lapis. Walaupun bukan daripada hartanya sekalipun. Ha, tu ye. Kemudian dengan tiga lapis. Tiga lapis tu pula. Tiga lapis tu pula yang menutupi sekalian badan lah. Hanya menutupi sekalian badan mayat. Ha, dan mestilah kain tersebut luar, panjang. Ha, macam biasalah kain kapas. Kain kapas yang kita ada tu semua luar belakang. Semua panjang belakang. Eh. Kenapa buat tiga lapis? Sunat buat tiga lapis kerana Nabi SAW buat begitu. Maka kita itibar Nabi SAW. Kemudian, dan bagi perempuan lima lapis. Bagi perempuan pula, lima lapis. Walaupun perempuan tu kecil sekalipun. Dan begitu juga khunsa. Ha. Khunsa dengan perempuan kecil ataupun perempuan dewasa, maka sunat lapis, sunat kita lapis lima kali. Ha, sunat lapis untuk lima kali. Ha, eh. Apa yang lima tu? Pertamanya, disebut. Ha, dia sebut dua lapis kain dan satu kain pakainya pakai perempuan, dan baju dan khimar tudung kepala. Ha, dua lapis kain, satu kain pakai, satu baju dan satu khimar tudung kepala. Kalau kita ni, kita pusyur kali, dia kata pertamanya izar. Izar tu kain lah, yang mana izar itu menutup antara pusat dan lututnya. Ha, menutup antara pusat dengan lututnya, izar.
Kemudian komis, komis itulah pakaian berbaju itu, komis, yaitu pakaian yang di atas daripada izar. Izar tu bawah tu, pusat ke lutut, mana kain lah. Kalau komis tu pakaian yang di atas pusat baju. Seperti mana baju orang hidup. Kemudian selepas daripada tu khimar. Khimar ni tudung. Tudung ni tudung yang luas seperti mana tudung orang hidup yang menutup kepala dia. Yang menutup apa dia? Yang menutup kepalanya. Kemudian dua lapis kain yang lain. Dua lapis kain yang lain, lifa qatan, dua lapis kain. Hari dia kata ni dua lapis kain dan satu kain pakainya. Okey, dua lapis kain ni kain kapan? Dua lapis kain ni kain kapan? Satu kain pakainya, hak tu khamis. Dan baju, bukan. Satu kain pakainya, hak tu izar. Dan baju, baju tu khamis. Dan khimar, khimar tu tudung. Tu. Lima tu jadi ada izar, pakaian bawah, kemudian pakaian atas, kemudian tudung kepala. Tudung kepala biasa orang pakai telekung ya. Kemudian lipat pula dengan dengan dua kain gapat. Itu lima. Lima bagi perempuan gitu. Kerana Nabi SAW mengkafankan anak perempuannya yang bernama Zainab lima perkara tersebut. Dan begitu jugalah sunat lima lapisan tu bagi khuntha muskil, kerana ihtiyat. Ihtiyat kata dia ni perempuan. Ihtiyat kata dia ni seorang perempuan. Habis. Sebab khuntha muskil ni mengambil pendapat, mengambil hukum perempuan, walaupun tak tahu jantina apa. Bermula rukun sembahyang atas mayit. Masuk bab rukun sembahyang pula. Bermula rukun sembahyang atas mayit itu tujuh perkara. Ada tujuh benda pula. Apa tujuh perkara? Pertama, niat seperti sembahyang yang lain juga. Niat seperti sembahyang yang lain. Maka dia wajiblah niat apa yang berlaku pada sembahyang fardu. Sebabkan sembahyang fardu ni, sembahyang mayat fardu, cuma dia fardu kifayah. Maka dia wajib niat fardu. Dia wajib niat fardu seperti mana sembahyang fardu lain. Dia wajib juga muqaranah niat seperti mana wajib muqaranah niat dalam sembahyang fardu. Ketika takbir dia hadirkan niat tersebut. Dan mestilah dia itu niat fardu macam tadi kita sebut, walaupun daripada perempuan sekalipun. Kalau perempuan sembahyang jenazah lah. Jadi kalau contoh budak-budak sembahyang jenazah, adakah dia wajib niat fardu ataupun tidak? Khilaf. Menurut Syekh Ramli rahimahullahu ta'ala kata, wajib budak-budak tu niat fardu juga, walaupun tak fardu atas dia, tapi wajib niat fardu juga. Sebab, dengan sebab budak tu, kalau dia sembahyang seorang, dia boleh menggugurkan fardu kifayah orang lain. Dia boleh menggugurkan fardu kifayah orang lain. Maka sebab itu bila budak sembahyang jenazah walaupun dia seorang, tetap dia wajib niat fardu untuk sah sembahyang dia, dan dia dapat menggugurkan fardu kifayah orang lain. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, batu, maka wajib menyertakan niat dengan takbir yang pertama. Itulah muqaranah niat. Dan wajib menyatakan fardu, hatu ta'arud. Begitu juga wajib ke atas makmum, niat makmum lah. Macam sembahyang jemaah. Kalau dia tak niat makmum, dia pi ikut juga tu imam dalam keadaan berlaku padanya itu penungguan yang lama. Dia tunggu lama tu imam sebab dia baca habis berarti. Dia tunggu lama, sangat lama pada uruf. Tak habis-habis lagi tu imam, batal sembahyang dia. Batal sembahyang dia. Dan ketika sembahyang mayat ni tak wajib ta'id mayat. Tak wajib ta'id mayat zaid ke apa ke, tak wajib. Bahkan memadalah kita kata ala hadzal mayyit, sudah tak payah sebut nama. Bahkan kalau sebut nama dan tersilap tak sah pula. Jangan buat pasal. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dan jika tiada disebutkan fardu kifayah sekalipun. Kifayah tu tak wajib, fardu tu yang wajib. Memadailah, yakni sahlah sembahyang tu.
Dan wajib atas makmum berniat mengikut imam. Wajib niat ikut imam. Tadi kita sebut dah. Dan tiada wajib menentukan mayit. Tak wajib kita ta'in mayat Zaid bin Harithah ke, tak ada. Tak payah. Yang hadir yang ada. Begitu juga atau yang gaib yang tak ada. Kita semayang gaib. Orang mati di Syria, kita semayang di sini. Jadi semayang gaib lah. Maka juga tidak perlu ta'in. Dengan menamai, yakni menamai mayat dalam takbir ataupun menamai mayat dalam niat, tak perlu. Atau barang sebagainya ataupun lain-lain lagi. Maka jika tafriknya, jika ditentukannya, ditainkannya seorang akan mayit seperti diniatkan ku sembahyangkan atas si Zaid atau orang tua ini atau atas laki-laki. Padahal yang dia sembahyang perempuan. Padahal yang dia sembahyang orang muda. Contoh. Dan tiada diisyaratkan dengan katanya kata seorang si Zaid ini atau orang tua lain atau kanak-kanak ini. La'alla sawaknya. Dan tiada diisyaratkan. Yang ini padahal tiada diisyaratkan. Diisyaratkan dengan katanya kata seorang yang nak mati tu, seorang yang nak sembahyang tu, si Zaid ini. Dia tak kata pun si Zaid ini. Dia tak kata ini. Tu masalah tu. Bila dia tak kata ini, dia tidak ta'in dengan isim isyarah. Bila tidak ta'in dengan isim isyarah, bila tersilap tak sah. Tapi kalau dia tu nama Ahmad, kita kata si Zaid ini, ini. Walaupun dia sebut nama salah, tapi ini tu dapat tanggung dia tu sebagai ini mayat. Maka sah juga walaupun nama silap. Walaupun nama silap tetapi ada perkataan ini, maka sah, tak ada masalah. Jadi masalahnya kalau dia tidak ta'inkan seperti dia kata si Zaid. Mana tadi? Hilang dah. Seperti mana dia? Dan tiada diisyaratkan dengan katanya kata seorang si Zaid ini ataupun orang tua lain atau kanak-kanak ini atau laki-laki ini. La'alla sawak lah. Orang tua ini bukan lain. Sebab nak kata isi isyarah tu. Tulis situ. La'alla sawak lain itu mana ini. Jadi dengan katanya kata musanih si Zaid musanih pula. Katanya kata orang sembahyang si Zaid ini. Dia tak kata ini tu. Atau orang tua ini atau kanak-kanak ini atau laki-laki ini. Dia tak kata tu. Ini tu tak kata. Isim isyarah tu. Maka nyata tersalah. Pas bayar baru tahu. Sembahyang salah tadi. Seperti kata, seperti ketahuannya. Seperti ketahuannya seorang. Dia tahu. Bila tahu kata, silap punya. Kerana yang disembahyangkan itu si Umar. Ternyata silap. Bukannya Zaid. Umar. Tapi dia tak kata ini. Itu masalah. Atau kanak-kanak. Kanak-kanak ingat orang tua. Contoh. Atau perempuan. Niscaya tiada sah lah sembahyangnya. Sembahyang seorang. Jadi kalau semua orang buat begini, tak sah sembahyang. Bila tak sah sembahyang, tak sah tanam. Tak lepas fardu kifayah. Tu. Jadi madalah kita sebut ala hadzal mayyit. Kalau nak ta'yid pun mestilah ada perkataan ini. Selesai. Melainkan sah jika ditambahi isyarat yang tersebut. Apa isyarat tersebut? Yakni ini. Dan tiada wajib mengenal dia, mengenal mayit. Tak wajib. Mampuilah siapa pun asal dia tu mayat dah. Hanya membezakan dia, membezakan mayat tu dengan sekurang-kurang, yakni seperti diniatkan ku sembahyangkan atas mayit ini, yakni sekurang-kurangnya aqallun niyyah. Atau ku sembahyangkan atas yang disembahyangkan atasnya, atas mayat oleh imam. Aku sembahyangkan atas yang disembahyangkan imam atasnya. Itu jadilah ta'liq dengan imam. Habis, selesai. Dan sunat menyatakan, memzahirkan, melafazkan niat dengan lidah. Itu talafuz bin niyah. Ini memang sunat secara umum lah. Sama ada puasa sunat ke puasa wajib ke sembahyang sunat ke sembahyang wajib. Sunat lafaz dengan lidah. Ada pula hati wajib. Dan menyatakan bilangan takbir sunat juga. Arba'at takbiratin. Dan menyebut Allah Ta'ala, lillahi ta'ala. Itu sebuah sunat belakang tu. Seperti katanya kata seorang, usalli ala hadhal mayyiti arba'at takbiratin fardan lillahi ta'ala.
Artinya, erti kata usali tu. Aku sembahyang tu qasad. Atas mayit ini. Empat takbir fardu ta'yin. Fardu ta'arud. Ala hadzal mayit. Dia panggil ta'yin lah. Hadzal mayit, mayat ni bukan mayat lain. Kerana Allah Ta'ala, lillahi ta'ala. Habis. Fardu kifayah, fardu tu wajib, kifayah tak wajib. Ataupun dikatanya seorang usalli ala man salla alaihi al-imam. Hari kita ta'li atas imam. Sahaja aku sembahyang atas orang yang sembahyang atas mayat itu oleh imam. Arba'a takbiratin, empat takbir, fardu lillahi ta'ala. Artinya, aku sembahyang atas yang disembahyangkan atasnya, atas yang tu. Nya tu kena pada yang. Oleh imam. Yang tu, apa yang? Barang siapa tu lah mayat tu. Empat takbir, fardu kerana Allah Ta'ala. Noktor. Nah tu takbir. Habis, selesai niat lah. Selesai niat. Kemudian, dan rukun yang kedua, qiyam. Artinya, arti qiyam, berdiri. Berdiri pula, betul. Berdiri betul. Apa berdiri betul? Sekira-kira tidak dipanggil rokok. Tu berdiri betul, kita tegakkan tulang belakang, sekira-kira tidak dipanggil rokok. Ketiga takbir, empat kali takbir. Bukan. Ketiga takbir, empat kali. Noktah. Situ. Ketiga takbir, empat kali, wajib berdiri. Kalau tak boleh berdiri, duduk. Tak boleh duduk, ngiring. Gitu lah. Wajib berdiri. Bila kata wajib berdiri. Okey, satu lagi dalam bab ni. Kalau seseorang itu dia kena sembahyang 10 orang. Kalau dia sembahyang 10 orang. Dia niat dia niat sembahyang jenazah tu sembahyang untuk 11 orang. Sembahyang untuk 11 orang. Silap-silap. Dia niat untuk 10 orang. Dia niat sembahyang jenazah untuk 10 orang. Ternyata yang perlu disembahyang 11 orang atau 12 orang, mana lebih 10, maka tak sah sembahyang dia. Tapi kalau dia tu niat sembahyang 12 orang, untuk 12 orang, dan ternyata mayat bukan 12 orang tapi mayat 9 orang, sikit daripada yang diniatkan, hak tu sah. Jadi kaedah dia, kalaulah sembahyang jenazah tu banyak, dia niat tu qadarnya dengan hakikatnya lebih, hakikat tu lebih, dia kurang. Dia niat 10 orang padahal 15 orang, tak sah mayat dia. Tapi kalau dia niat lebih daripada hakikat yang sebenar, sah dia niat. Dia niat 15 orang, hakikatnya 9 orang, sah. Habis. Tu 4 takbir. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dia kata qiyam. Artinya arti qiyam berdiri. Berdiri betul ketika takbir 4 kali. Berdiri betul ketika takbir 4 kali. Okey, berdiri betul ni bagi yang mampulah. Dan wajib berdiri walaupun orang yang sembahyang tu budak-budak sekalipun dan perempuan yang sembahyang berserta dengan lelaki. Walaupun perempuan, walaupun budak, walaupun orang dewasa lelaki sekalipun wajib berdiri ketika mana dia sembahyang jenazah, kerana qiyam itu fardu rukun ketika sembahyang jenazah. Takbir yang pertama itu wajib menyertakan niat. Dia panggil apa? Muqaranah niat. Wajib menyertakan niat. Itu takbir yang pertama. Adapun takbir yang baki tak ada niat pun tak apa. Mana tak ada niat ni, mana tidak putuskan niat lah. Tidak membuat perkara-perkara yang menafikan niat dalam sembahyang jenazah tersebut. Cukup memadai niat kali pertama untuk sahkan sembahyangnya. Adapun istishabun niat, itu sunat. Senantiasa berada dalam keadaan niat ketika sembahyang itu sunat saja. Maka empat takbir itu sama macam takbiratul ihram dari sudut wajib dan fardu dalam sembahyang jenazah. Jadi kalau dia tu takbir lebih daripada 4 kali, walaupun dia tahu hak tu lebih dan sengaja dia buat lebih, maka tidak batal sembahyang dia. Tak batal. Dia buat 100 kali takbir lebih tu, tak batal. Sebab apa tak batal? Kerana dikira sebagai zikir. Maka zikir ni tidak mudarat sembahyang dia. Macam orang mengulang bacaan Fatihah 100 kali, tak batal atas pandangan mu'tamad, walaupun dia rukun qauli sekalipun.
Tetapi kalaulah tu imam buat lebih. Ini dalam bab semayang jenazah. Kalau tu imam buat lebih, maka makmum tidak perlu ikut yang lebih itu. Untuk semayang jenazah, kalau imam buat lebih daripada 4 kali, makmum tak payah ikut yang lebih, makmum tetap buat 4 kerana dia tidak masyru', dia tidak disyariatkan buat lebih daripada 4. Bahkan ketika itu boleh makmum mufaraqah, dan mufaraqahnya itu mufaraqah dengan uzur. Ataupun dia nak tunggu tu imam sampai habis habis takbir pun boleh juga. Dua pilihan, sama ada mufaraqah ataupun nak tunggu tu imam, asalkan dia tak disunatkan untuk ikut tu imam pada takbir yang lebih dari 4. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, keempatnya Fatihah. Fatihah sama macam perbahasan sembahyang fardu. Fatihah ataupun badal Fatihah. Fatihah ataupun ganti Fatihah. Kalau dia tak mampu baca Fatihah, ganti Fatihah. Baca bacaan surah lain yang memanda macam Fatihah. Ataupun zikir. Ikut dalam perbahasan Fatihah tu lah. Sebab apa wajib baca Fatihah? Kerana keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebut, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Kalau mazhab Syafi'i dia faham, la salata ay la sihhatus salah. Tidak sah sembahyang liman lam yaqra, bagi orang yang tidak membaca sama sekali bi Fatihatil kitab, dengan Fatihah. Tak sah. Tetapi bacaan Fatihah ini afdalnya berada selepas takbir pertama. Allahu Akbar, baca Fatihah selalu. Walaupun boleh takbir yang lain, cuma afdalnya pada takbir yang pertama. Dan sah Fatihah dia kalau berada pada takbir lain, takbir kedua, takbir ketiga boleh sah, takbir keempat sah atas pandangan mu'tamad, namun yang afdalnya takbir pertama. Andai kata, okey, kita sekarang ni Fatihah, andai kata kita buat, okey, kita kata takbir yang kedua selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andai kata kalau Fatihah tu kita pergi kepada takbir kedua, adakah kita nak dahulukan selawat ataupun nak dahulukan bacaan Fatihah? Adakah kita nak dahulukan bacaan Fatihah ataupun nak dahulukan zikir ataupun selawat yang kita nak baca tu? Boleh berlaku. Nak mendahulukan Fatihah boleh, nak mendahulukan selawat boleh, kemudian Fatihah boleh pada takbir kedua. Kalau kita kadang kata Fatihah tu tak baca pada takbir pertama, takbir kedua baru baca. Boleh berlaku. Bahkan Fatihah itu sah kalau kita contoh takbir 10 kali. Takbir yang ke-9 baru baca Fatihah, sah. Bukan suruh buat ni, nak kata sah ya. Nak kata sah saja. Adapun selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam memang wajib buat selepas takbir kedua. Tak boleh buat takbir lain lah. Fatihah saja boleh buat baca takbir lain. Dan juga doa pada takbir selepas takbir ketiga. Fatihah dia boleh mana-mana. Kalau contoh kita nak buat Fatihah pada rakaat pada takbir ketiga, jadi Al-Fatihah Allahu Akbar kosong, lepas tu Allahu Akbar selawat, Allahu Akbar, zikir dulu boleh, Fatihah dulu boleh, baru zikir. Lepas tu takbir keempat, Allahu Akbar, Assalamualaikum Warahmatullahi, Assalamualaikum Warahmatullahi, tu Fatihah. Kelimanya selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat ke atas Nabi, selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu selepas daripada takbir yang kedua sahaja. Kerana begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam buat, Nabi sallallahu alaihi wasallam buat berdasarkan riwayat Imam Al-Hakim rahimahullah subhanahu wa taala daripada sebahagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Al-Hakim rahimahullah mensahihkan hadis tersebut. Dan ilah kedua kenapa kena buat selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada takbir yang kedua, kerana ulama salaf dan ulama khalaf buat begitu belaka. Jadi Nabi SAW buat begitu, ulama salah buat begitu, ulama khalaf buat begitu, makna mesti ta'in rakaat takbir kedua saja, lepas tu baru baca selawat, tidak boleh pada takbir lain. Dan sunat juga bila kita selawat ke atas Nabi SAW, selawat juga ke atas sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan doa kepada sekalian orang Islam selepasnya. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa taala, kata dia, mana tadi? Okey, ada lagi. Dalam kitab Usyur kali sebut,
Syekh Al-Bijirmi rahimahullahu ta'ala dinukil daripada pendapat Syekh Ramli. Dia kata tidak sunat datangkan salam dalam selawat. Ketika selawat tu, Allahumma salli ala Muhammad, tak payah wasallam pun tak apa. Dah makruh tak? Tak makruh. Tak makruh ifrat. Tak makruh menunggalkan. Tidak makruh menyendirikan salam tanpa selawat tanpa salam. Kerana kalau orang tu selawat tanpa salam, berlaku khilaf. Adakah makruh ataupun khilaful aula? Khilaf. Cuma Syekh Ramli berpendapat bahawasanya tak sunat datangkan salam ketika selawat kata Nabi SAW dalam semayang jenazah. Tu. Dan tidak makruh buat begitu. Okey. Selesai. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Keenamnya, doakan mayit. Doakan mayit. Yakni doakan mayit dengan khusus perkara akhirat saja. Doakan mayit secara khusus dengan perkara akhirat saja walaupun sedikit. Asalkan nama doa. Contoh sedikit, Allahummarhamhu. Selesai. Tu habis gerikut tu. Allahumma rahmuh. Sebab apa? Kerana doa ukhrawi, kerana doa akhirat. Kerana itulah tujuan semayang mayat. Kerana nak doakan mayat berkaitan dengan akhirat, bukan berkaitan dunia dah. Adapun yang bukan doa, Fatihah, selawat, itu mukaddimah saja. Adapun maksud tujuan sebenar semayang jenazah ni untuk berdoa je. Yang Fatihah, selawat tu mukaddimah ya. Mukaddimah daripada nak doa kepada mayat. Ketujuhnya salam. Okey, sebelum tu, doa tu pula harus kita buat sah kita buat selepas daripada takbir yang ketiga. Selepas daripada takbir yang ketiga. Takbir yang ketiga kita doa. Cuma Syekh Imam Nawawi, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan mengkhususkan doa pada selepas takbir yang ketiga tu tidak ada dalil yang jelas. Tapi nak buat lagu mana? Memang tu disyariatkan dalam madhab Syafi'inya selepas takbir ketiga doa. Kemudian salam. Salam ni macam selain semayang jenazah lah, dari sudut wajib dan sunatnya. Ada benda-benda sunat dalam salam, ada benda-benda wajib dalam salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi sunat tambah warahmatullah. Dalam semayang lain, dalam semayang jenazah pun warahmatullah. Cuma tambah wabarakatuh dalam semayang jenazah khilaf. Khilaf. Menurut Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah, sunat tambah wabarakatuh. Sunat tambah wabarakatuh. Sunat tambah wabarakatuh. Di Aceh ada. Itu pergi Aceh hari itu semayang Jumaat. Lepas semayang Jumaat kebetulan ada semayang jenazah. Tu imam baca wabarakatuh. Anak tu imam, memang tu imam kiai dah. Kiai muda, doktor, PhD dekat master kat UIA, PhD kat sana. Memang orang sana. Lafaz niat sembahyang mayit. Ni baca je lah. Lafaz niat sembahyang mayit laki-laki orang tua. Usalli ala hadhal mayiti arba'a takbiratin fardal kifayati lillahi ta'ala. Jadi kifayah tak wajib Aku sembahyang atas mayat ini laki-laki 4 takbir fardu kifayah kerana Allah Ta'ala. Jadi hadhal mayit, tak kisah tu laki ke perempuan, tak kisah dah. Cuma tajuk kita tu laki-laki. Lafaz niat sembahyang mayit perempuan tua sama juga. Cuma hadihi lah kita nampak. Hadihi hadhari tak apa dah, kalau tersilap hadhari lah ke mana. Tu dari sunnah nahu ya, boleh takbir macam-macam lagi. Kalau hadhar, kalau contoh kita guna hadhar, kalau kita, contoh kita guna hadhar, sedangkan mayat ni perempuan, jadi hadha al-mayit, hadha al-mayiti ay hadha al-mayit al-madhkur. Mayat yang tersebut ini, apa mayat tersebut ini? Mayat hanilah, hanil yang ada depan kita ni. Kita niat macam laki-laki hadha tu, tapi sebenarnya perempuan. Tak apa lah tu, asalkan dia isi isyarat. Arba'at takbiratin fardal kifayati lillahi ta'ala. Aku sembahyang ataupun ala hadhal mayitil ma'hud, atas mayat yang maklum. Itu boleh kok. Usalli, aku sembahyang atas mayit ini perempuan 4 takbir fardu kifayah kerana Allah Ta'ala. Lafaz niat sembahyang mayit laki kanak-kanak laki-laki. Usalli ala hadhal mayyitil atif atifli.
arba'at takbiratin fardal kifayati lillahi ta'ala. Aku sembahyang atas mayit ini kanak-kanak laki-laki 4 takbir fardu kifayah kerana Allah Ta'ala. Lafaz sembahyang mayat, wallahu a'lam. Ada soalan? Tak wajib. Kalau mayat dah mayat, kejamak boleh? Tak apa tu. Terus taklik pada mayat, terus taklik pada imam. Imam sembahyang berapa? Itulah aku sembahyang. Itu selesai. Kalau kita taikkan bilangan macam masalah tadi. Anda kata bilangan sebenar tu 3, kita pi niat 2, tak sah. Anda kata sebenarnya 4, kita pi niat 8, sah. Jangan kurang ya. Tu kalau kita nak ta'i bilangan lah. Tapi kalau tak ta'i bilangan, tak ada masalah. Ala ha'ula'il mayyit, boleh ya? Ala ha'ula'il mayyitu, ala ha'ula'il mayyitin, boleh ya? Ataupun ala ha'ula'il mawat, boleh ya? Biasa kalau pergi Masjidil Haram, dia akan suat. Mayat, laki, layak, budak-budak. Mayat, semua mayat dia akan guna ha'ula' al-mawat. Al-mawat banyaklah mayat. Jadi kalau contoh seorang laki dewasa mati, budak-budak mati, perempuan mati, payah nak satu-satu, semua sekali lah. Ala hadhil amwat. Lesai. Ada soalan lagi? Mayit tukar pada jenazah. Setakat ni kita tak dengar lagi lah, tak sah tu. Bak jenazah yang dimaksudkan tu adalah mayit, selesai. Bak jenazah ni, jenazah ni berlaku, nama jenazah ni bila kita letak atas tu, atas apa tu, keranda tu, dah siap mandi dah, dia masuk dalam keranda, jenazah dia panggil. Bila nak sembahyang jenazah? Kita sembahyang jenazah. Jenazah pun tak ada masalah. Jenazah tu bahan kata orang mati dah. Tak ada dah. Orang jenazah tu bukan mati, tak ada. Jadi kita faham. Orang apa, mandi jenazah. Apa mandi jenazah? Oh, mandi mayat. Alah, faham lah. Okey. Mayit lelaki perempuan. Cuma isyarah lah. Isi isyarah kalau perempuan, hadihi, hadihil mayit. Kalau lelaki, hadal mayit. Dia boleh pergi 2, mayit. Mayitun, kalau tambah mampu hutah, tak ada masalah. Ala hadihil mayitati boleh juga. Cuma boleh, tengok tadi dia buat apa nama tu. Untuk perempuan pun, hadihil mayiti, tak ada tambah hutah pun. Asalkan ada ta'in hadihi. Kalau ikut nak bezakan muzakkar muannas, tambah-tambah mutah lah kalau ikut kan. Ala hadihil mayitati. Mayitati, mayitun. Mayitun, mayitani. Mayitatu, mayitatani. Itu dua orang perempuan. Lepas tu, mawatun, jamak taksi. Ada soalan? Tu kena hilangkan. Hak yang tak hilangkan ni apa nama tu, darah dia. Darah dia. Kalau hancur, kalau masih boleh mandi kena mandi, kalau tak boleh tak ya. Kalau tak boleh mandi, tayamum dulu. Kalau tak boleh tayamum juga tak ya. Itu nak buat macam mana hancur. Takkan tayamum diri sendiri lah. Jadi kalau mandi tu, kalau masih ada apa nama tu, masih ada badan lagi dan boleh mandi, mandi. Kalau tak boleh mandi, tayamum. Tak boleh tayamum juga, tak payah mandi. Habis terlepas kewajipan lah. Macam orang yang tak ada tangan lah. Biasanya wuduk wajib basuh tangan. Ni tak ada tangan, tak wajib basuh tangan. Nak basuh apa lagi? Takkan nak basuh ketiak pula, tak payah. Benda hak tak ada, tak wajib. Benda ada, wajib lah. Ada lagi? Ada satu kelas lagi. Lepas tu boleh lihat. Ada lagi? Tak ada? Wallahu a'lam. Lihat lima minit. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wallahu a'lam.